A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin wa qadana min zulumatil jahli wad dayaj. Alhamdulillahilladzi hadana bi'ahdil mukhtar man da'ana ilaih bil'id waqad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'ina subulassalam amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melihat dunia pada hari ini. Selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita padiahkan kepada junjungan alam yakninya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Yang terhormat dewan juri yang arif lagi bijaksana. Yang terhormat para peserta dai lainnya yang insyaallah masuk surga. Amin. Di sini saya sendiri, tidak ada yang menemani. Semuanya masih dalam pandemi. Jangan keluar dulu, entah itu piknik atau mancing, entah itu shopping atau traveling. Keluar rumah harus jaga jarak, social distancing. Menjaga kesehatan itu penting. Jangan membuat dokter pusing karena ulah kalian yang sinting. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai seseorang yang beriman, kita wajib mendukung para pemerintah dan ulama sebagai representasi ulil amri. Sebagian ahli tafsir memahami bahwa sesungguhnya ulil amri itu adalah perpaduan di antara ulama dan umara. Oleh sebab itu, berbagai himbauan pemerintah, berbagai fatwa ulama sepatutnya kita ikuti, sepatutnya kita taati dengan penuh kedisiplinan selama para pemerintah dan ulama tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Betul tidak? Kita semua perlu tahu dalam menyikapi COVID-19 perlulah berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai kita menyebarkan virus kepada orang lain, bahkan mungkin bisa menghilangkan nyawa kita sendiri. Lebih dari itu, dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 disebutkan bahwasannya siapa yang membunuh satu orang manusia, maka seolah-olah dia membunuh seluruhnya. Dan siapa yang menghidupkan satu orang manusia, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruhnya. Hadirin wal hadirat, dalam menghadapi COVID-19, kita perlu melakukan hal-hal seperti ikhtiar lahir atau syariat. Ikhtiar ini dikenal dalam Al-Quran dengan istilah sunnatullah, yakninya ketentuan-ketentuan Allah yang mempunyai hubungan sebab akibat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Upaya sunnatullah juga bisa dilakukan dengan cara memperkuat imun tubuh kita, seperti berolahraga bisa, makan makanan yang halal bisa, makan makanan yang bergizi bisa. Jika semuanya bisa kita lakukan, maka imun tubuh kita akan menjadi kuat. Jika imun tubuh kita kuat, virus walaupun sudah masuk ke dalam tubuh, dia akan terkalahkan oleh imunitas dan kekebalan tubuh. Hadirin wal hadirat,
Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar batin. Ikhtiar ini dikenal dalam Al-Quran dengan istilah innayatullah, yakninya meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada dukun atau siapapun. Kita semua perlu tahu, ikhtiar innayatullah itu banyak macamnya. Seperti membaca Al-Quran, bukan malah baca novel. Bersolawat kepada Nabi, bukan malah mengikuti konser yang tidak mempunyai arti. Bertobat kepada Allah, dan jangan lupa untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar corona cepat hilang. Amin. PPKM ditiadakan. Amin. Kemudian kita dianjurkan untuk selalu bertawakal kepada Allah. Karena apa? Karena di saat kita bertawakal kepada Allah, disitulah sejatinya mengandung makna ikhlas, mengandung makna sabar, dan mengandung makna syukur. Menurut ahli sunnah wal jamaah, apapun yang terjadi itu sejatinya adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh siapapun, melainkan dengan berdoa. Walhasil, dalam ikhtiar menghadapi COVID-19, kita perlu melakukan ikhtiar sunnatullah, ikhtiar innayatullah, dan juga bertawakal Allah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.